Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Dani Tamrin. Kali ini kita bakal kembali ngelanjutkan bermain game FIFA 22 kita bersama Kairuni Player Carrier. Dan di episode kemarin kita udah mendapatkan tawaran dari Bayern Munchen ya, kalau tidak salah. Ya benar sekali, Bayern Munchen. Dan setelah gue pikir-pikir kembali dan gue menimbang-nimbang ya, kayaknya gue harus menerima tawaran ini karena ini tawaran dari tim besar juga dan merupakan salah satu raksasa di Eropa. Jadi menurut gue ini akan menjadi suatu masa depan cukup bagus buat Kairuni. Dan karena gue udah prepare juga, gue bakal bermain sekitar 5 atau 6 musim. Mungkin gue bakal bertahan sekitar 2 musim di Bayern Munchen. Setelah itu gue pengen ya dapatnya sih tim Premier League ya, pengennya sih seperti itu cuy. Semoga saja gue nanti istilahnya kita pensiunnya, kita mengakhiri karir mode ini di Premier League. Jadi seperti itu, kemungkinan besar seperti itu, pengennya seperti itu gitu cuy. Jadi ya udah, gue bakal langsung accept aja tawaran dari Bayern Munchen karena menurut gue ini tawaran sangat menarik sekali. Dan alright, itu dia, sudah gue tanda tangani dan kita akan langsung saja menggunakan seragam dari Bayern Munchen. Oh my god, keren banget gak sih coy. Gila sih Kairuni, benar-benar GGWP sekali ya pakai jersey Bayern Munchen ya. Dan kita saat ini wow, langsung bermain di final kan 6 Agustus. Oke, cukup lama berarti ya. Dan starting eleven gue cukup aman tuh harusnya. Aduh, nggak ada latihan lagi di sini coy. Apa latihan dulu? Oke, latihan dribbling maze, kemudian itu latihan apa lagi? Ya ini untuk meningkatkan ini kita ya. Starting eleven kita biar kita langsung bisa mendapatkan tempat utama gitu loh. Oke. Kemudian satu lagi kita salah pencet. Satu lagi kita latihan di set piece ya. Oke, penalti. Ini udah nggak ngaruh lagi dengan level kita, jadi simulate aja. Oke, nice. Dan kita akan langsung saja bermain, kita advance dulu maksudnya. Oh, bentar, kita cek dulu untuk berita-berita. Ronnie get start at, oh my god, keren banget. Keren bingit gak cuy? Mantep ya, 223 juta untuk Kai and Kairuni. Mantap. Ini merupakan transfer yang sangat luar biasa pastinya buat Kairuni. Soul check. Oke. Dan gue pengen lihat dulu pemain-pemain dari Bayern Munchen ya. Oke, kita coba langsung ke kiper dulu aja. Biar enak gitu loh ngeceknya loh. Tuh. Hopman, come on, new. Oke. Newer masih ada meskipun sudah berusia 37 tahun, veteran banget. Reguilon, Tagliafico, Richard, Irail, Bastoni, oke, ada Mai, ada Upamecano, Richard, Nianzu, oh Carvajal ada di Munchen juga ternyata, cukup menarik. Sako, ada Bonasa, Roca, Mark Roca, alright, menarik. Samek, oke. Metazu, Joshua Kimmich masih one of the world best, mantap sekali. Musiala, Jamal, Tolisso, Sabitzer, oke, Fabian masih ada di situ. Goretzka, Summerfield, ada Baku, ada Leroy Sané, alright. Kemudian Tillman, ada Griezmann juga, ada Zirky, Lewandowski, ada Ab dan Kairuni. Oke, strikernya banyak banget ya. Banyak banget cuy strikernya cuy. Ab itu masih 23 tahun sih, masih muda banget ya sebenarnya ya. Oke, jadi kita langsung aja. Kita advance dulu lagi karena kita tidak ada yang tunggu lagi, kita menunggu untuk bermain aja gitu loh. Alright. Apakah udah masuk? Oke, udah masuk dan kita akan bermain di final ya, final Super Cup. Semoga kita jadi starting eleven. Oke. Sip. Oke, kita jadi starting eleven, menarik sekali cuy. Sangat-sangat menarik ya. Alright. Oke, dan kayaknya kita langsung main sini. Oke, yes, benar. Ini final. Bentar loh. Tadi ada final juga masalahnya. Tuh.
Ini gimana sih, Cak? Maksudnya? Coba-coba kita cek sini aja. Oh, nggak bisa, coy. Nggak bisa, coy. Ini final. Ini final. Oh, I see. Satunya itu final di apa namanya, Super Cup itu ya, karena kita juara Europa League kalau tidak salah ya. Benar-benar kita juara Europa League dan Atletico juara di Liga Champions. Wow, Allah. Jadi kita akan bermain di dua partai final ini, coy. Oke, kita akan tingkatin dulu untuk manager rating kita. Alright, biar nanti kita dapat kepercayaan untuk menjadi starting eleven di pertandingan ini. Alright. Nomor punggung 10. Bentar, aku cek lagi ya. Aku takutin nomor punggung double lagi, coy. Itu kan double kan dengan Leroy Sané kan. Gimana nih? Nomor punggung berapa nih? 10, 11 ada. Oke, udah ada semua sih. 24, 25. Masa kita sama-sama di Sané. Sané main gak kira-kira ya? Coba kita cek dulu, Oke, Sané gak main sih. Ya udahlah, nanti aja ya. Nanti kalian komen aja kita harus pakai nomor berapa dan apakah Sané akan kita ganti nomor punggungnya atau gimana gitu ya. Jadi kita langsung sikat aja, cuy, menghadapi Leipzig di final Super Cup Jerman di kita akan bermain away ini ya. Oke, kita bermain away ternyata. So, let's go, boy. Alright, guys. Ini dia Joshua Kimmich ya. Yang akan menjadi kapten tim kita. Menarik sekali. Joshua Kimmich. Dan kita akan menjalankan debut kita. Ini dia pertandingan di final Super Cup Jerman. Kita bermain di Red Bull Arena Leipzig. Wow, man. Atmosfernya langsung dapet banget gak sih? Gila, bener-bener ya. Ini dia Kai Rooney. 8,5 rating, diminta imbang atau menang, dan 3 shot on target, baby. Tapi gue pengen lihat dulu. Gue biarin aja, gue pengen lihat untuk apa namanya, starting eleven, susunan pemain segala macamnya ya. Alright. Gila sih, atmosfernya itu dapet banget, cuy, maksudnya. Bener-bener ya. Alright, Carvajal bermain di sana, cuy. Oke, cukup menarik. Para pemain dari Bayern Munchen. Kapten kita bukan Neuer lagi kah? Tadi Joshua Kimmich ya. Oke, menarik sih. Harusnya kapten kita Neuer ya. Oke, ini dia Leipzig. Kita lihat para pemain Leipzig cukup menarik. Ada Kempel, ada Leimer. Kalau Leipzig itu ingat Thiago Messi ya, tapi sayang banget Thiago Messi nggak selesai loh. selesai ya. Jadi cadel gua, bang. Semoga saja kali ini Kai Rooney bisa membuktikan dirinya bermain di Jerman dan juga bisa membantu rekan-rekannya untuk mendapatkan trofi lebih banyak lagi, dan semua akan muncul pada waktunya. Sangat menarik sih. Sebenarnya menarik banget sih ini. Ini dia, guys, kipernya ada Martinez, ada Saracis, Simakan, Longley. Oh, ada Longley di sana, menarik. Forsberg, Olmo, dan Klaus, dan juga ada Solo di depan ya. 4-2-3-1, formasi dari RB Leipzig. Mereka masih punya Angelino, Carrasco, ada Mukiele juga di sana, dan juga Belotti. Wow. Alright, Neuer. Kemudian ada Socek dan Kimmich di tengah, ada Gwizdan Coman juga, dan juga Kai Rooney di depan pastinya. Dan oke, tidak ada Sané di bench, cukup menarik. Alright, kita akan langsung main aja, guys. Sorry gue batuk-batuk, agak-agak terkena batuk nih. Waduh, langsung jatuh Kai Rooney. Dan ini, oh belum tata, ini udah level ultimate belum ya? Bisa dilihat nggak ya? Oke, bentar. Game setting. Oh, gak bisa, cuy. Kayaknya udah ultimate ya kayaknya ya. Kayaknya kemarin udah gue rubah sih. Bener gak sih? Gue lupa, coy. Tapi gak apa-apa lah. Karena kalau kalian itu setau gue, coy. Oke, oke. Dapat. Ayo, guys. Fokus, guys. Waduh, berbahaya. Lo. Good block, mantap. True ball. Oke, nice, Kai. Dengan kecepatanmu, Kai. Alright. Kita coba beradu lari sana, Kai. Ada peluang sama Kai Rooney. Let's go.
guys. Ah, itu dia Kai and the Kai and the Kai Rooney. Oh my god. Goal debut dari seorang Kai Rooney. Wow man. Gila sih. Gila sih benar-benar ya, benar-benar harga 200 juta euro, 223 euro untuk Kai Rooney. Sangat-sangat worth it sekali pastinya. Dan Kai Rooney langsung membuktikan dirinya, langsung unjuk gigi dia dengan seragam Bayern Munchen. Ini dia Kai and Kai Rooney, one goal one match. Let's go brother. Serangan cepat, serangan balik, dan Kai Rooney dengan kecepatannya tidak bisa dihentikan. Alright, good job man. Tahan, okay, good. Come on. Socek again, Bastoni kali ini balik pada Socek. Ya Vico. Come on, terjatuh dia, cukup keras tadi pelanggaran kartu kuning. Alright. Benjamin Henrich harus mendapatkan kartu kuning. Kenapa Kai Rooney woy, jauh banget. Bola kayak gitu Kai Rooney yang ambil bola. Ah, oke okay, masih dapat. Ayo dong. Aduh, nggak mau lari dia, siapa ini? Oke okay, nice. Apa apa? Dia nggak mau lari, cuy. Sayang banget sih tadi ada peluang padahal. Ini dia tendangan Kai Rooney. Tidak bisa dijangkau oleh kiper dari Leipzig. Good job man. Ayo 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 ayo. Let's go let's go let's go let's go bro. Oke. Okay. Forsberg duel dapat harusnya, gagal. Bayern Munchen debut, ada Kai Rooney di sana. Alright. Alright, ada Kraus. Si Kraus masih bola berbahaya kali ini, it's not good. Ayo dong. Ya. Yeah. Oke, okay, good, mantap Carvajal. Masih ada berbahaya kali ini, ayo, dapat. Oh, nice. Nice. Hampir saja, Bung. Hampir saja, Bung. Oke, okay, apa yang terjadi? Kenapa seperti itu defense kita Upamecano, Dayot Upamecano. Oke, okay, nice, Bro. Bagus, Kai. Tidak bisa, tidak bisa. Kita tahan dulu coy. Oke, nice. Bagus, bro. Astaga naga. Joshua. Itu Joshua, kan? Aduh. Horsberg. Lebar lagi dia. Siapa yang tuju sana? Ada Saracchi. Kraus kali ini. Olmo again. Kraus. Saracchi. Bahaya. Come on. Ayo dapat dong. Dapat. Good. Mantap, mantap. So check. Buang langsung Neuer. Duel, 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 bro. Gila sih. Dapat kanan banget, coy. Oke, dapat. Nice. Good. Buang. Oke, okay. Ya. Apa itu? Apa itu, coy? Oh, offset ya, offset ya. Okay, nice, 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 nice. Agak ngeri sih, cuy. Gila, seru banget sih. Nice. Oke, okay, good. Bagus, Kai. Kasih langsung, bagus sekali. True ball dari Kai Rooney. Alright. Kasih Kai dulu, mungkin tahan. Nice, bro. Oke, okay, good. Mantap. Aduh. Gak lihat gue coy, sorry coy. Tahan dulu coy. Oke okay, nice Joshua. Kasih Kai mungkin. No. True ball. Oh ah, alright. Sayang sekali coy. Udah cukup bagus tadi pergerakan dari Kai Rooney. Tapi masih bisa dihalau. Waduh terlepas kali ini. Solo berbahaya. It's not good brother. Solo di sana. Solo berbahaya. Solo ayo. Aduh dapat. Nice. Nice nice nice. Mantap 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 bro. Mantap bro. Renewer jauh ke depan. Kai Rooney tuju. Oke masih dapat untungnya. Nice. Alright. Baku. Aduh baku dari tadi deh. Baku agak ngeselin dari tadi coy. Kayaknya lot kita baku nih di Munchen kah. Oke oke oke. Ayo dong. Ayo dong, berbahaya. Nice Joshua, bagus sekali Joshua. Kasih pada Joshua again. Ayo Baku. Baku tuh gak mau ngejar bola loh. Aneh banget sih Baku dah. Ayo dong Baku. Dan 49 berbahaya. Nice Bastoni GG. Apa itu? Oh. Wow man. Gol yang sangat aneh. Aduh, gila. Ini benar-benar kekocakan yang hakiki sih ini. Buset, buset. Ini kita sama aja ngasih gol sih. Aduh, guys, guys. Kita udah susah cetak gol, Pak, Pak. Oke, okay, nice. Ayo dong, balas yuk, balas yuk. Ayo,
slow check. Nice bro, kasih Kai mungkin. Nice Kai, tahan dulu. Oke, good. Mantap. Kasih Kai. Nice, dapat. Alright, through ball. Nice bro, Kai. Alright, Kai dapat langsung tinggi. Kai Rooney. Oh, wow man. Hampir saja bung tendangan dari Kai Rooney. Sudah dihalau dia, tapi masih bisa melakukan shooting ke arah gawang. Dan tendangannya masih bisa ditepis oleh kiper dari Leipzig kali ini. Alright, Karuni coba mengganggu di sana. Alright, handsball, mantap. Siapakah yang akan mengeksekusi tendangan penalti ini? Kempel ya. Wah, gila, langsung dipercaya gue coy. Agak ngeri sih. Mereka Rooney. Oh, nice bro, nice bro, nice bro, nice bro, nice bro, nice bro, nice bro. Itu dia coy. Kai and the Kai and the Kai Rooney. Oh, wow man. Oh, lo 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 lo. Selebrasi yang cukup kontroversial dari Kai and the Kai and the Kai Rooney. Mantap sekali brotherku. Tendangan yang cukup tenang dari Kai Rooney tadi. Mengincar ke tengah gawang dan berhasil mengecoh kiper dari RB Leipzig. Let's go. Good. Mantap bro. Dua gol sudah berhasil dilesakan oleh Kai and Kai Rooney. Mantap sekali Kai. Alright. Itu ya guys, half time. Dan skor masih 2-1 ya untuk keunggulan dari Bayern Munchen. Dan kita kebobolan dengan cara yang cukup aneh tadi, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Yuk. Let's go guys. Asumsikan babak kedua. Pergantian main. Chuan Se tarik keluar. Atau Kuizang atau gimana cara bacanya enggak tahu gua. Ya sudahlah, enggak apa-apa, yuk. Oke. Fabian masuk tadi ya. Aduh. Oke, ke tengah. Kai Rooney ada cara Kai Rooney. Oh, alright. Sayang sekali, Bung. Mencoba melakukan perebutan bola tadi tapi gagal. Alright, Saracchi. Aduh, gatal banget tenggorokan gue, cuy. Sorry, cuy, kalau gue sering-sering batuk ya. Oke, Kai. Tengah dia. Dapat dong please, dapat dong please. Tidak dapat. Alright. Hey guys, 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 guys. Oke. Okay. Dapat, nice. Mantap. Tarik keluar siapa Kraus. Ayo, 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 ayo. Bisa, ayo. Gue des baru masuk tadi ya. Kita Takia Fiko, good job. Skor masih 2-1. Alright, Guedes again. Lamer, and the Lamer. Oke, solo, Olmo again. Olmo ke tengah, Lamer shooting langsung, nice newer, good job, mantap. Ayo guys, siapa dituju? Baku, lagi-lagi Baku, tidak jelas Baku. Entah apa yang ada di benak oleh seorang Baku tadi, tidak jelas juga untuk melakukan back pass. Oke, okay, berbahaya, it's not good. Terlepas kali ini dan digocek-gocek manja. Dani Olmo. Dua sama. Pertandingannya sangat-sangat seru. Dan ya, ini istilahnya ucapan selamat datang di Jerman sih. Gocekan mautnya ngeri banget si Olmo. Ayo, ayo, bisa, ayo, bisa, ayo, bisa, ayo. Alright, slow check. Okay, nice. Minta bola dong. Minta bola dong, command dong. Alright, Fabian. Kasih Kai mungkin, Fabian. Oke, okay, nice. Baku, mana Baku? Ah, sayang sekali, Bung. Lepas pula bolanya, coy. Sorry, coy. Taking gua pengen nunggu Baku, ya. Oke, okay, Benjamin Hendrich. Longley, si makan. Daripada Longley kali ini. Tengah lagi dia ada Dani Olmo. Ayo dong, belajar dari kesalahan. Oke, offside, offside. Tidak usah protes coy, Guedes.
udah fix offside itu. Berhasil main lagi kali ini dari siapakah gerakan dirinya Leipzig. Carrasco masuk ke tim Forsberg dan Soccek ditarik keluar ya. Forsberg masuk tuh. Hey guys, oke Kairuni coba duel, oke dapat, nice. Kimmich baku belakang lagi Upamecano. Alright Kai, nice. Tunggu terlalu banyak. Ah elah. Oke nice Kai. Oke Kai good. Kai good. Nice Kai. Oke. Kasih tengah. Bagus sekali. Aduh. Kok release the ball sooner coy. Gue udah lagi gocek-gocek bola padahal. Oke nice. Alright ada Kai. Alright Kai. Let's go Kai Rooney. Let's go boy. Kita see you dulu. Kita see you dulu guys. Lo kenapa gak mau see you ya? Alright gak apa-apa lah. Wah gila ngebug gak tuh. 3-2. Let's go boy. Hat-trick gak tuh? Hat-trick gak dari Kairu nih? Gila gak bener-bener ya. Bener-bener coy. Tuh. Agak-agak tricky sih tapi untung gol sih. Nih ya. Agak tepat mengarah ke kiper. Untungnya ya masih cukup deras bolanya. Dan hat-trick. Wah gila. Langsung hat-trick aja Kai. Mantap mantap mantap. Tidak sia-sia ya. Tidak sia-sia mengeluarkan uang 200 juta untuk Kai. Oke okay, nice. Oke okay, good. Dapat. Tidak dapat kali ini. Sudah masuk menit ke-80. Alright Lammer. Thomas Lammer. Lammer. Lagi-lagi pada Henrich. Henrich ada Guedes baru. Aduh gila hampir. Ayo dong nice. Gila sih defense kita agak-agak gimana. Agak ngeri defense kita ya. Dari tadi cuy masalahnya. Ayo Arif Carvalho. Oke okay, nice. Tunggu dulu pak. True ball. Alright good. Let's go Kai. Let's go Kai. Ada peluang lagi Kai Rooney. Let's go. Itu dia Kai. Kai Rooney is in the house yo. Kita see you dulu. Langsung 4 gol dilesakan oleh Kai and Kai Rooney. Oh man. Oh man. Mengerikan sekali Kai Rooney, semakin mengerikan. Itu dia coy. Tidak menyia-nyiakan peluang Kai Rooney, 4 gol langsung dilesakan oleh seorang Kai Rooney. Oh man. Luar biasa, debut yang sangat-sangat amazing. Amazing. Oke, okay, nice. Oke okay. Alright, angkat bola berbahaya. Nice, Upamecano, good job, man. Oke, okay, good. Terubah langsung. Oke, okay, good, gak apa-apa, kita lari lagi. Gocek dikit, oh, nice. Itu Kai. Bang Kai. Oh, wow. Kita mimi dulu. Gila sih 5 gol dong Kai Rooney. What the hell bro. Ucapan selamat datang dari seorang Kai Rooney untuk Bundesliga. GG gaming. Let's go. Wow man. Oh. Gila batuk gua benar-benar. Benar-benar agak-agak membuat sengsara gue coy. Alright guys, itu dia full time whistle dan amazing sekali ya. Kai and Kai Rooney dengan 5 golnya berhasil mengalahkan Leipzig ngeskor 5-2 dan gol 5 gol maksudnya dari Bayern Munchen berhasil dilesakan oleh oh wow man. Ini dia coy. Ternyata kita menjadi juara di Super Cup Jerman dan Kai Rooney berhasil mencetak 5 gol yang sangat-sangat amazing. Luar biasa sekali. Good job man. Oh wow. Gila sih. Orang itu kan cetak gol doang, 1 gol, 2 gol ya, hat-trick. Ini 5 gol langsung di debut cuy. Gila gak sih. Bener Kai Rooney udah jadi kayak monster banget gak sih?
Oke, mantap. Dan tampaknya Liverpool menyesal nih, karena dia terlambat untuk menawar Kairuni ya. Sebenarnya gue gak ada masalah pindah Liverpool atau Bayern Munchen, dua-duanya oke sih. Tapi gue pengen keluar dari Inggris dulu kan. Kita udah bermain di Salford, kemudian kita udah bermain di Brighton. Nah, kita keluar dulu dari Inggris, nanti kita di akhir di akhir perjalanan ini gitu, kita akan kembali bermain di Inggris. Niatnya sih seperti itu, pengennya seperti itu ya. Tapi kalau memang tidak tercapai ya apa boleh buat juga coy, gak ada masalah juga sebenarnya. Cuman ya udahlah. Oke, okay, good. Semuanya tercapai dengan sempurna. Dan ini dia kayaknya man of the match pada Kairuni sih. Ada man of the match gak? Oh, mana Kairuninya boy? Mana Kai, Nekai? Tidak ada Kairuninya, tidak ada coy. Alright, kita sedang berpesta, liatin aja dulu. Oh man. Oke, okay, good. Sudahlah. Mantap. Luar biasa ya Kairuni ya. Dan oke, okay, guys, jadi mungkin untuk episode pertama bersama Bayern Munchen satu pertandingan aja kali ya. Dan di next episode kita bakal kembali bermain ya dua pertandingan, mungkin kita bermain di Super Cup dan juga kita akan memulai debut kita di Bundesliga menghadapi Frankfurt. Ya, mungkin seperti itu aja dulu ya. Atau nanti ya gue bakal main satu pertandingan lagi aja di final, special final UEFA Super Cup. Ya, lihat nantilah ya, karena ini apa namanya udah 30 menitan jadi agak panjang, nanti takutnya durasinya gue ngeditnya agak lama. Dan ya udah, mungkin nanti kalau udah masuk resmi, udah masuk banget ke apa namanya ke Bundesliga, kita bakal fokus main ya kayak kemarin 3 match gitu ya. Jadi bener-bener ya gigi gaming sih. Oke, okay. Ini dia Kairuni, kita lihat beritanya dulu. Oke, Bayern Munchen seal sekali, siapa lagi nih, cuma 3 juta harganya coy. Kairuni, player of the tournament announced. Kairuni langsung namanya. Wow man, Thomas Soucek itu 55 juta coy beli. Oke, Donny van de Beek ke Villarreal, menarik. Araujo ke Lyon, Benfica. Oke, Yaremchuk juga ke Bologna. Oke, udah kaya raya nih berarti Benfica ya. Everton accept 8. Oke, Alan udah pindah ke Inter. Shaqiri ke Gladbach. Wah, cukup menarik. Oke, jadi gitu aja teman-teman, kita akan bermain satu pertandingan aja di episode ini. Gak apa-apa lah ya, kita santu-santuy aja. Karena ya mungkin kalau sempat nanti kita langsung main 2 atau 3 match seperti biasa lah. Tapi kalau untuk final-final seperti ini, karena ini spesial untuk edisi perkenalan Kai and the Kairuni in the house, kita main satu pertandingan aja. Jadi sampai bertemu di pertandingan berikutnya, kita akan kembali bermain menghadapi Atletico Madrid di Super Cup, di UEFA Super Cup tepatnya. So, itu aja, sekali lagi thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Selesai.